oke, menurutku. Alwan dari Malang Kabupaten menempati sudut biru. Jatuhan sah, terserat sudut biru, gelanggang 2. Sudut netral, pesilat netral. Dengan kemenangan undur diri. Teguran pertama pesilat sudut biru gelanggang 1. Keputusan pemenang. Pada partai kali ini dimenangkan oleh pesilat dari sudut biru, Atrium Sugeng dari Probolinggo Kota. Teguran kedua, pesilat sudut merah, gelanggang 1. Segera timbang badan, partai ke-12, kelas B Putra, Fajar Farid Suprayogo dari Malang Kota menempati sudut merah, berhadapan dengan Ahmad Mohwildanul Abro dari Gresik menempati sudut biru. Panggilan pertama. Jatuhan sah pesilat sudut merah, gelanggang 1. Pesilat sudut netral. Jatuhan sah pesilat sudut merah, gelanggang 1. Kan bukan dari tim tadi ya? Pribadi kan mereka. Iya, bukan dari tim. Jatuhan sah pesilat sudut merah, gelanggang 1.
silat netral. Teguran pertama, pesilat sudut merah, gelanggang 2. Jadwal sah pesilat sudut merah, gelanggang 1. Merah. Babak ketiga dimulai, gelanggang 2. Jadwal sah pesilat sudut merah, gelanggang 1. Jadwal sah pesilat sudut merah, pesilat sudut netral. Jadwal sah pesilat sudut merah, gelanggang 1. Keputusan pemenang pada partai kelas B dimenangkan dari pesilat sudut merah dan